Para, welcome back to my channel. Video kali aku spontan aja. Jadi di rumah aku itu lagi banyak kedatangan paket-paket. Terus biasanya kan aku kan kalau ada kedatangan paket itu suka instastory kan. Cuman tadi pas aku instastory terus aku bilang aku mau bikin video khusus untuk unboxing, terus responnya lumayan banyak yang bilang tolong dibikin video aja di YouTube gitu. Jadi aku akan unboxing beberapa paket yang kurang lebih seminggu ini datang di rumah aku. Kalau kalian penasaran paketnya apa aja, dan keep on watching. Kita buka yang pertama. Yang pertama ini dari Vaseline. Jadi Vaseline tuh ngirimin aku satu set, dua piece. Ini yang preparing jelly. Jadi kalau kalian tahu kan, ini kan terkenal banget ya dari lama. Kalau bibir kalian kering, atau kulit kalian kering, atau tumit kalian pecah-pecah, ini tuh ampuh banget untuk bikin itu semua menjadi lembab lagi. Jadi dan sekarang si repairing gel ini sudah ada di Indonesia. Jadi aku dikirimin dua size, yang besar dan yang kecil. Ini guna banget sih, karena kaki aku tuh kan memang kering banget kan, terutama bagian betis. Bukan betis sih, tulang kering, sama di bagian tulang, apa sih, bukan tulang, tumit. Itu suka banget pecah-pecah, apalagi kalau aku lagi banyak pakai heels atau lagi banyak jalan, itu pasti kering banget di bagian situ, dan ini sangat ngebantu. Dan ini harusnya sih udah bisa dibeli di kayak Guardian atau Century gitu-gitu sih. Jadi ini yang pertama, Vaseline. Yang kedua yang kedua itu ada paket dari Clad.co. Clad, C-L-A-D, Clad.co. Ini kalau nggak salah local brand. Instagramnya kok nggak ada tulisannya. Kalau saya kelat, nanti aku akan tulis linknya di bawah. Ini itu kalau nggak salah celana dalam, tapi gemes-gemes. Jadi dia celana dalam bermotif gitu loh. Ini packaging lucu banget, smack that ass, lucu banget. Keren nggak sih? Ntar ya. Ini tulisannya, Dear Kalizi, semoga panty dari kami bisa menjadi panty favorit kakak buat dipakai sehari-hari. Dari Clad.co, Raisa dan Amanda. Thank you, lucu banget. Packagingnya kayak gini. Lucu banget ya. Oh ya, Instagramnya clad.co. Ini aku akan buka. Kalian pasti gemes banget nih ngeliatnya. Ini aja si kertas kadonya tuh gemes. Dan kertas kadonya kayaknya juga mereka bikin sendiri gitu. Ini aku akan buka. Lucu banget, lihat deh. Gemes, kelihatan gak sih? Bentar ya, aku kecilin dulu. Tuh. Lucu. Apa yang jatuh? Bentar, ada yang jatuh. Aduh. Ini mini collection, jalanan. Between the city hustle, everyday traffic, bla 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 bla. Jadi temanya adalah jalanan. Lucu banget. Ini kalau nggak salah dia memang spesialisnya untuk kayak celana dalam gitu. Terus tapi gemes-gemes. Ini aku akan buka. Lucu banget. Oh, kucing. Lucu banget ya. Aduh, ini terang sekali. Nah, kelihatan kan? Ini kucing gitu, gemes. Terus dalamnya ada kayak sirip ikannya gitu. Terus bahannya dingin, kayak katun. Yes, 88% katun, 12% elastin. Jadi ini kan pantat aku gak besar ya, tapi pakainya aku rasa sih bisa sih, karena ini kayak melar banget gitu. Ini yang pertama, kucing. Lucu banget. Dan yang kedua apa nih? Packagingnya aja gemes banget ya, kayak BH gitu. Terus ini kayak ada logo pantat. So gemes. Ini ada rantangnya, Bu. Ada rantang, ada apa namanya?
mangkok mangkok ayam sama ada apa sih gelas es teh manis. Lucu banget. Ini cut.co.co. Aku nggak tahu harganya berapa, tapi kalian bisa langsung ke Instagramnya untuk melakukan pemesanan. Karena ini sumpah lucu banget. Aku yakin kalian pasti suka. Dan ini bahannya adem banget, jadi nggak membuat bagian kita yang paling sensitif itu kayak pengap gitu loh. Ini thank you cut.co. Bener kan ya spellingnya? Semoga benar. Yang berikutnya adalah dari Beauty Blender. Jadi kemarin ada acara Beauty Blender, cuman aku gak bisa datang karena aku bentrok sama meeting kalau gak salah. Terus mereka ngirimin aku tuh, "Hi Lizzie, we miss you at our Beauty Blender anniversary celebration. Thank you for being loyal Beauty Blender fan." Yes, aku gila deh kalau spons aku sering banget dan bisa dimana selalu sih, selalu pakai Beauty Blender. Terus ini aku dikirimin box segede gini. Warnanya Beauty Blender Pink. Di tengahnya ada tulisannya 15 tahun anniversary celebration. Dan kalian harus lihat isinya apa. Tada! Kalian pasti iri kan? Lihat dong, ini ada seluruh collection-nya Beauty Blender dari pertama kali dia keluar sampai yang terbaru. Ini ada Beauty Blender yang 2002, ini originalnya. Yang warnanya pink. Terus, kelihatan kan ya? Yes. Aku kecilin lagi deh. Nih, ada yang warnanya pink. Ini ada yang 2011 pure, warnanya putih. Ada yang 2012, ada yang pro. Aku punya yang ini. Terus aku ungu juga ada, ini 2014 royal. Terus 2014 micro mini. Ini yang biasa buat di bawah mata. Terus ada 2015 red carpet. Terus ada 2016 nude coklat gitu. Terus ada 2016 beauty blusher. Ini kayak lebih bulat ya beauty blusher. Oh, lebih kecil beauty blusher, ini lebih kecil warnanya abu-abu. 2016 micro mini pro sama yang paling baru 2017 bubble sama micro mini bubble. So cute. Thank you Beauty Blender udah ngirimin aku ini. Gile. Berarti aku enggak harus beli lagi dalam waktu yang lama. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Aku berpikir nih gini nih. Kan aku punya Beauty Blender banyak banget. Kayaknya ada beberapa yang kedobel. Gimana kalau aku bikin giveaway? Jadi nanti aku akan bikin giveaway, kalian stay tune aja terus di YouTube channel aku. Nanti aku mungkin akan mengumpulkan beberapa item yang bisa aku kirimkan sebagai hadiah giveaway. Thank you Beauty Blender. Kemas ya. Yang berikutnya apa lagi ya? Oh, ini dulu deh. Dari Sephora. Sephora kemarin mengirimkan aku satu produk andalan yang hanya Sephora yang punya kayaknya ya. Namanya Foreo. Kalian pasti tahu Foreo kan ya? Ini itu adalah mesin membersihkan yang paling mutakhir kali ya. Jadi ini untuk all skin types yang paling besar. Jadi dia kayak kalian pernah tahu Clarisonic kan? Nah ini tuh kayak versi lebih modern dari Clarisonic gitu. Jadi dia benar-benar membersihkan sampai pori-pori yang terkecil. Jadi ini the revolutionary facial cleansing and anti-aging device. Ini yang Luna yang all skin type. Warnanya pink, lucu banget. Ini juga kalian bisa dapat di Sephora sih kalau nggak salah. Yes, ini for you. Aku akan bikin nanti video di Instagram mengenai cara pakainya. Ini kalau kalian ada yang mau pakai, ada yang mau beli, kalian bisa cek dulu nanti Instagram videonya. Aku akan bikin mungkin dalam waktu pokoknya satu minggu ini deh aku akan bikin dan aku akan post di Instagram. Jadi stay tune. Thank you Sephora. Kemudian next next paket berikutnya ada dari Ava. Jadi Ava ini adalah natural handmade. Ini aku beli satu paket. Ini ada liquid soap with pure rose oil. Terus ada shampoo pure strawberry and peppermint oil. Terus ini ada lotion kalau nggak salah. Lotion body lotion with pure rose oil sama ada satu lagi body mist. Jadi Ava ini punyanya teman aku. Jadi dia itu sekarang udah
bahkan ekspor sampai ke Maroko. Jadi kalau nggak salah barang-barang produk-produk dari Alfa ini sampai diekspor dan dipakai di hotel-hotel dan spa di luar negeri. Jadi kalian harus coba sih. Aku nih lagi coba yang rose karena aku tuh suka banget dengan wangi-wangi mawar gitu. Jadi aku kemarin beli yang rose. Ini bentuknya seperti ini. Thank you ya Alfa. Kalian bisa cari cek Instagramnya juga. Nanti aku akan link semuanya di bawah. Kalau nggak salah mereka bukan hanya ini sih, mereka ada produk-produk yang lain juga. Ada kayak body scrub, terus ada lini produk yang lainnya juga. Untuk detailnya nanti aku akan taruh di link bawah. Thank you Alfa. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Next, berikutnya. Berikutnya ini udah aku buka sebenarnya. Ini aku dapat dari kemarin pas acara Female Daily yang Jakarta X Beauty. Jadi aku kan datang hari Sabtu, terus aku ketemu dengan beberapa teman-teman dan ada yang ngasih aku ini, so gemes ya. Ini adalah gelas, terus ini ada kayak tempelan kulkas gitu. Ini dari Farida Handayani. Thank you Farida Handayani. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi. Karena ini gemes banget ya teh. Gemes banget. Ini kayak temennya Ipik gitu ceritanya ya boye. Kayaknya aku gak akan pakai minum deh sayang. Kayaknya aku akan taruh buat pajangan aja. Thank you Farida untuk gelas yang sangat gemes ini. Next. Next. Ini ada dari Bath and the Body Works. Aku dikirimin satu set. Ini yang Warm Vanilla Sugar. Ini kalau nggak salah satu varian terbarunya mereka. Yang vanilla kan mereka banyak banget ya. Ini yang paling baru. Ini yang pertama aku dapat, cantik banget ya. Dapat body mistnya. Ini yang Warm Vanilla Sugar. Wanginya tuh kayak vanilla. Bingung ya li. Ya pokoknya kayak vanilla. Ini satu. Ini ada body mistnya. Terus ada juga ada sabun mandinya juga. Gemes banget. Terus ada lotionnya juga. Lucu banget, ih gelap. Ada lotionnya juga. Dan yang paling aku suka lilin. Aku dapat lilinnya. Aku tuh cinta banget sama lilinnya Bath and the Body Works. Aku punya banyak banget. Di rumah ini itu ada sekitar 6-7 lilin. Ada yang udah habis 2. Terus di kantor aku punya 4 juga. Saking aku cintanya sama lilin Bath and the Body Works. Karena lilinnya itu wanginya beneran. Nggak yang cuman asap doang tapi nggak ada wanginya gitu. Jadi ini kecintaan aku. Lilin dari Bath and the Body Works. Dan yang berikutnya ada dari Guardian. Jadi Guardian ini setiap beberapa bulan sekali tuh suka mengirimkan kita satu set produk yang memang lagi baru atau lagi di feature di Guardian. Ini salah satunya dan ini berat banget. Aku akan secara cepat aja. Lihat deh. Penuh banget ini satu box. Yang pertama ada Guardian Baby Care Soft Wipes. Yes. Yes, aku tuh paling seneng kalau dikasih tisu basah karena Ibik tuh kalau bisa tipis aku pasti langsung lapin pakai tisu basah. Kalau enggak dia akan naik ke atas kasur dan menyengeceri ke spray aku yang membuat aku harus ganti spray. Ini yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua ada masker. Jadi ternyata sekarang Guardian ngeluarin masker juga. Yang pertama ada hydrating aloe vera. Yang kedua ada smoothing banana. Aku lucu banget. Smoothing banana. Dan yang ketiga ada MNF Aqua. Ini dari apa nih mereknya nih? Jepang-Jepang gitu deh. Lucu banget. Kemudian yang berikutnya ada Ready White. Apa nih? Kayak dari Thailand nih. Milky White Cream Pack. Oh, made in Korea. Ini. Kemudian yang berikutnya ada Avène Lotion Micellar Lotion. Ini harusnya sih kalian bisa beli langsung di Guardiannya ya. Kemudian ada lagi Thompson Activated Ginkgo Extract.
Aku belum baca sih ini buat apa. Terus ada Wardah lip cream, yay. Lip creamnya Wardah warna apa nih? Wow. Lip cream, yay, bisa dipakai. Lip cream Wardah yang nomor 03. Ini warnanya sehari-hari, yay. Kalau kayak gini aku senang nih bisa dipakai. Terus yang berikutnya ada shampoo dari La Roche Rouge, shampoo dan conditioner. Kemudian, nah ini nih yang terkenal, Sudo Cream. Sudo Cream ini biasanya kalau misalnya kalian ibu-ibu pasti kalian tahu ya. Biasanya kalau pantat bayi lecet kena popok pasti dikasih Sudo Cream, atau luka nyusuin biasanya juga dikasih Sudo Cream. Jadi thank you. Dan gak lama 2 hari kemudian ada paket baru lagi, Bo, datang dari Guardian juga. Dan ini berat banget. Kayaknya Guardian suruh aku mandi deh. Soalnya isinya semuanya sampo. Sorry, sabun. Semuanya isinya sabun, Bo. Ya, semuanya isinya sabun. Yang pertama itu ada Guardian. Aku gak buka ya karena ini sayang. Ada Spa Care Spa Bath Scrub. Kelihatan dikit lah ya. Kemudian ini gede-gede loh, size-nya dari kepala gue segini. Kemudian ada lagi Guardian Spa Care Energize Spa Bed lagi. Terus ada Rejuvenate, warnanya yang biru. Kemudian ada yang versi kecilnya, 1, 2, 3. Jadi sekarang Guardian juga punya sabun, wah asik. Asik, kalau dikasih sabun seneng. Soalnya artinya aku gak usah beli. Kemudian what else? Dan ada satu lagi. Ini aku gak tahu isinya apa, tapi berat banget yang pasti. Terus aku kehilangan gunting aku. Semai-semai gunting gak? Kita gunting aja. Ini bukannya di mana lagi? How to open? How to open? Oh ini dia. Ini aku buka dulu. Gimana sih nih? Wait. Bioderma. Banyak banget aku dikasihnya. Alhamdulillah. Kayak gini nih, gue seneng nih. Lihat deh, susah banget bukanya. Kalian harus ngintip. Kalian harus ngintip. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bioderma. Alhamdulillah. Terima kasih loh. Ini salah satu selamat hidupku setelah selesai bepergian. Karena ini ngebersihin dan cocok untuk semua jenis kulit. Jadi favorit. Sekarang aku happy banget karena dikasih 10. Jadi artinya aku bisa langsung menggantikan Bioderma aku yang sebentar lagi habis. Dan apa lagi ya? Oh, satu lagi. Aku mau pamer sih kalau yang ini. Aku kemarin habis bikin pop-up card. Habis bikin pop-up card di Pop Your Heart. Lucu banget, gemes. Ini kemarin aku sebenarnya wedding anniversary. Jadi aku bikin surprise buat Efrat. Terus aku bikin kartu gitu deh. Lucu banget ya. Ceritanya London gitu temanya. Jadi ini ceritanya Prince and Princess of Wales. Lucu banget ya. Tuh, pop up gitu. Ini juga kalian bisa custom sih, bisa pesan juga. Ini aku kan pesannya kartu. Karena buat aku kartu itu kayak lebih bermakna sih. Cuma kalau misalnya kamu mau bikin kayak frame juga bisa sih. Jadi bisa pesan langsung di Pop Your Heart. Gemes.
Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Ini bukan paket sih, cuman aku hari ini datang ke sebuah acara di Kota Casablanca. Acaranya adalah acara Marketeers. Itu kayak majalah marketing gitu. Dan ternyata aku dikasih penghargaan. Di sini title-nya Marketers Woman Award 2017. Sampai Krisna Paramesari, berarti ini bener aku, terus CEO BLP Beauty. Thank you banget Marketeers. Jadi ceritanya aku tuh ditelepon beberapa hari lalu, terus bukan ditelepon sih, di WhatsApp ditanyain bisa datang gak ke acara ke Kokas, karena kita mau ngasih kayak penghargaan. Terus kayak, hah, penghargaan apa? Iya, dari Marketeers. Kayak, hah? Dalam rangka apa? Iya, kita ada penghargaan buat Mbak Lizzy. Ya, gitu. Marketeers. Marketeers itu adalah majalah marketing. Kalau kalian tahu Swa Magazine, tipikal kayak gitu lah. Cuman ini khusus buat marketing gitu. Majalahnya kayak begini nih. Ini majalahnya kayak begini. Terus isinya semuanya tentang marketing, tentang branding. Terus di sini kita lagi ngebahas tentang dunia vlogging sih sebenarnya. Ini ada artikel tentang aku juga di sini. Sebentar, aku akan tunjukin. Kata nggak sih? Iya. Tulisannya adalah dari vlogger jadi beauty planner. Kan harus tahu satu kalimat pertamanya apa. Perempuan bernama lengkap Elizabeth Krisna Parameswari ini bisa dibilang salah satu vlogger tertua di Indonesia. Kayak purba aja gue dibilang tertua. Thank you banget Marketeers. Ini di dalam sini juga ada vlogger-vlogger lainnya. Ini ada Edozel juga, ada Bayu Skak juga, terus ada Aditya Logi juga, ada Bena juga. Jadi banyak sih di sini. Thank you banget Marketeers atas penghargaannya. Aku terharu. Thank you. Udah sih itu aja paket yang datang di rumah aku. Seminggu ke belakang ini. Semoga kalian gak bosan ya. Dan ini kan banyak yang double-double ya barangnya. Aku kumpulin dulu, nanti aku akan bikin sedikit small giveaway buat kalian subscriber aku. Stay tune aja terus di YouTube channel aku. Mungkin video berikutnya kali ya aku akan bikin giveaway. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan yang tadi aku sebutkan, gak sih, maksudnya giveaway-giveaway dari aku, stay tune dan jangan lupa subscribe ke channel aku. Dan udah sih itu aja. I hope you enjoy my video. Sekali lagi don't forget to subscribe, karena aku sedang berusaha untuk aktif lagi nih. Dan mungkin settingannya lagi berubah-berubah, karena aku lagi intinya kayak yang penting gue produce video deh, tempat di mana bodo amat, yang penting jelas dan enak. I hope you like it and thank you for watching. I'll see you in my next video.